Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat sore. Sekarang kita lagi di Terminal Pasar Jumat atau Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah sore hari ini kita mau pulang menuju ke timur, nyobain salah satu pemain baru Muria Raya yang lagi rame dan naik daun, yaitu PO Kencana, yang sekarang dipegang oleh Mas Rian Mahindra sebagai Direktur Operasional. Kalau dulu kita pernah nyobain double decker yang Avante Tentrem, kali ini kita mau nyobain double decker yang Jetbus Adiputro. Penasaran gimana pelayanannya sekarang? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini suasana Terminal Pasar Jumat Jakarta Selatan pukul 3 sore ya. Jam segini nih jamnya bis-bis ke arah Muriaan, yaitu ke arah Kudus, Jepara, Pati, dan sekitarnya. Sambil nungguin bis kita datang, yuk kita absenin dulu bis yang udah ada di sini. Jam 3 sore, Armada Bojonegoro berangkat duluan, HR117 positif. Yang kemarin ditinggalkan oleh pawangnya, almarhum Pak Yadi RRI. Sekarang yang bawa Pak Tesi sama Mas Vinsa. Mas Vinsa! Di pinggir sini ada dua unit PO Handoyo yang udah terparkir. Dan saya baru nyadar ternyata ini salah satu artisnya Handoyo, seri B Snoopy yang pakai telolet basuri yang viral kemarin nih. Sebelahnya ada switch kelasnya Handoyo. Ini rute Kreo Jogja via Temanggung Magelang. Di sebelah sini sudah ada Kalingga Jaya Sleeper Bus. Ini rute Pasar Kemis Jepara kalau belum berubah teman-teman. Ini ada barisannya PO Haryanto. Tadi ada 3 unit yang parkir di sini. Lebak Bulus ini menjadi transit point armada PO Haryanto dari Parung sama Ciledug teman-teman. Tadi ada 117 rute Parung Bojonegoro. Terus yang ini 071 rute Ciledug Pati Tayu. Drivernya Mas Deden tadi. Sedangkan di sebelahnya ini ada Raja Salman Reborn yang armada terbaru rute Parung Kudus Jepara Klet. Pukul 3 sore armada yang akan kita naikin akhirnya datang juga teman-teman. PO Kencana double decker Adi Putro dengan julukan Valentino. Dulu kita pernah naikin yang Emiliano yang tentrem, sekarang kita nyobain yang Adi Putro. Sayang banget Mas Bagusnya lagi libur. Kemarin yang bawa Mas Bagus padahal. Untuk deretan loket-loket bisnya ada di sisi belakang terminal sini teman-teman. Ada banyak banget pilihan dari berbagai macam PO bis dengan berbagai macam tujuan. Untuk agennya Kencana terdapat di loket bagian tengah ini teman-teman. Jadi satu sama Berlian Jaya ya. Pemesanan tiketnya saya lakukan 3 hari yang lalu buat ngamanin kursi paling depan. Tinggal bayar lewat WA dan tinggal bayar lewat transfer. Sekarang yuk kita ambil dulu tiketnya teman-teman. Oke, makasih ya Pak. Oke, ini bentuk tiketnya masih sampulan teman-teman. Nah ini armadanya double decker Valentino sama Emiliano covernya. Untuk tarif Jakarta Semarang Kudus Jepara ini 270.000 yang eksekutif. Sedangkan yang dek bawah yang sleeper itu 350.000. Ini bisnya parkir di sini cukup lama teman-teman, sampai sekitar jam 4 sore. Sekalian nunggu bis-bis depannya maju ini. 071 persiapan berangkat dengan driver Mas Deden. Mengisi rute Ciledug Pati Tayu. Di sebelah sini ada Sahala Minato switch class rute Merak Jepara teman-teman. Start awal dari Merak mampir sini juga ternyata. Udah nggak basuri mungkin ini. Dia mau lewat terjadi.
Dan ini armada kita kencana double decker Valentino. Parkir dulu, nanti berangkat jam 4 sesuai jadwal. Kalinggajaya juga parkir dulu. Oh, baru tahu Raja Salman ternyata Basuri kelasannya. Nih, mantap banget nih, tiga armada mewah sleeper bus sama-sama tujuan Jepara semua. Salah ini tujuan Jepara, Kencana juga ada sleepernya yang dibawa tujuan Jepara, Kalinggajaya juga tujuan Jepara. Ini Jepara emang surganya bis-bis bagus, teman-teman. Minus satu lagi Santika, cuman kalau Santika tuh parkirnya nggak di sini, teman-teman, tapi di agen Pondok Pinang dekat tol sana. Oke, teman-teman, ini armada yang akan kita naikin sore hari ini menuju ke Semarang. PO Kencana double decker dengan julukan Valentino. Armada ini melayani rute Parung Kudus Jepara. Armada ini bodinya double decker jet bus 3 ya, diputro dengan sasis Scania K410IP. Biasanya yang bawa kalau nggak Mas Bagus Ekstra, Mas David Mobat Mabit, cuman sayang banget ini hari ini kok ya pas libur, teman-teman, nggak ngepasin. Dan seperti biasa, ini PO Kencana satu-satunya bis Muria Raya yang dilengkapi dengan pelayanan pramugari. Berhubung ini hujan, kita persiapan berangkat ya. Ini dengan pramugari Mbak Sinten? Mbak Amel, oke. Kita naik yang eksekutif di lantai 2, teman-teman. Kursi paling depan. Kita menyusuri tol Jor Jakarta, teman-teman. Ini suasana dari kabin paling depan. Kaca depannya ini cukup luas dan stikernya juga kecil, teman-teman. Nggak kehalang apa-apa, cuman minusnya ini kacanya dilengkapi dengan apa, kaca film yang lebih gelap. Emang biar nggak silau sih, cuman kalau malam ini jadi lebih gelap ya, teman-teman, pandangan ke depan. Dulu pernah naik yang Tentrem Avante itu bodinya gembelodak parah, teman-teman. Ternyata yang adiputer ini senyap banget. Senyap ya. Yuk kita review dulu armadanya, teman-teman. Untuk yang dek atas ini kelas eksekutif dengan konfigurasi kursi 22. Jumlahnya terdapat 34 kursi di dek atas ini, teman-teman. Kursi eksekutifnya ini pakai kursi bikinan Rimba Kencana. Pakai ukuran jumbo, jumbo yang favorit saya banget, lakukannya ini enak banget buat diduk-dukin ya. Setiap seat juga dilengkapi dengan leg rest atau sandaran kaki. Terus ada bantalnya, nah, ini bantalnya nggak yang model tipis-tipis nih, bantalnya ukuran gede. Dilengkapi juga dengan selimut yang dibungkus plastik, sepertinya udah di laundry tiap perjalanan nih, mantap. Ini di bagian bawah kursi juga terdapat colokan HP, bisa buat ngecas HP, teman-teman. Di bagian belakang juga dilengkapi dengan smoking area, teman-teman. Buat yang mau ngerokok bisa di sana ya. Terus paling belakang itu ada tempat istirahat kru atau kandang macan. Ini kursi yang paling depan, teman-teman. Jarak
kursinya ini jauh banget, jadi ruang kakinya sangat longgar ya. Dari Lebak Bulus ini bawa 10 penumpang eksekutif, teman-teman. Nanti masih mampir beberapa agen lagi. Sekarang yuk kita turun ke deck bawahnya ya. Di deck bawah ini merupakan kelas sleeper, teman-teman, dengan jumlah seat sebanyak 6 kursi. Nah, ini sleeper semua ini. Tarifnya Jakarta Kudus Jepara yang sleeper ini Rp350.000. Fasilitasnya ya kurang lebih sama kayak sleeper bus lainnya, teman-teman. Ini kursi yang bisa direbahin full. Terus ada juga bantal sama selimut. Terus ini ada LCD AVAD-nya atau audio video on demand. Terus ini ada lampu bacanya. Ini ada cup holder, ada colokan listrik, terus ini tombol recliningnya udah elektrik. Tinggal dipencet. Mantap ya. Terus ini tersedia tirai untuk privasi penumpang. Ya, recommended banget, tarif Rp350.000 bisa full rebahan dari Jakarta menuju ke Kudus Jepara. Di dek bawah juga tersedia toilet yang hanya bisa digunakan ketika bis berjalan. Ini toiletnya. Jadi PO Kencana ini merupakan salah satu pemain baru di jalur Muria Raya Jakarta Kudus Jepara, teman-teman. Mulai jalan itu kalau nggak salah sekitar bulan Juli tahun 2022 kemarin. Jadi belum genap 1 tahun ya. Buat yang belum tahu, Kencana ini sebelumnya itu aktif di bidang travel, teman-teman, kayak rute Semarang Jepara, Semarang Pekalongan, Semarang Jogja, Semarang Solo. Lalu pada bulan Juli tahun kemarin itu mulai mengembangkan bis malam. Dan salah satu yang bikin rame kemarin yaitu di bulan Maret 2003 ini, PO Kencana sekarang dipegang oleh Mas Rian Mahindra selaku Direktur Operasional. Wah, kemarin rame banget di YouTube sama di sosmed nih. Kabarnya kemarin sih kalau dilihat dari berita-berita yang beredar, PO Kencana ini menjual beberapa unitnya yang sudah cukup tua ke Agung Sejati, teman-teman. Jadi yang kelas eksekutif sama super eksekutif itu udah nggak ada ya. Sekarang cuma fokus di 2 armada double decker aja. Tapi nantinya bakal nambah lagi armada double decker sama armada 1626 kalau nggak salah, kalau lihat live-nya Mas Rian Mahindra. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Masuk terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oke, teman-teman, kita naikin penumpang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tadi juga mampir di terminal, di agen Jati Asih sama Jati Warna kalau nggak salah. Ini sebelah sini ada bis-bis tujuan Jepara juga. Ada PO Sahala, Quartararo, ini SE08 Super Eksekutif rute Poris Jepara. Sebelahnya lagi ada Sahala Minato yang tadi. Ini rute Merak Jepara, tapi ampirannya banyak banget nih, sampai Pulau Gebang masih dimasukin. Jadi sebelum ini, Kencana itu punya 3 rute kalau nggak salah, teman-teman. Yang pertama Parung Jepara yang double decker ini, terus Bangilan Poris yang eksekutif, terus satu lagi yang super eksekutif rute Poris Jepara. Cuman yang Poris Jepara sama yang Bangilan Poris itu udah nonaktif karena armadanya dijual ke Agung Sejati ya. Jadi saat ini menyisakan 2 armada double decker doang, sambil menanti armada-armada baru yang nanti kabarnya sudah dipesan. Kita nantikan kejutan-kejutan berikutnya. Oke, teman-teman, habis naikin penumpang, yuk kita berangkat lagi. Nah, ini helpernya. Kalian Mas Sinten? Mas Dani, adik Mas David ternyata. Ya. Mantap. Mas David malah prei, teman-teman.
deck bawahnya full oleh penumpang satu rombongan keluarga, teman-teman. Mantap. Berangkat dari terminal Pulau Gebang. Ini dibagikan air mineral kecil sama snack, teman-teman. Snacknya ada Choco Pie, Top sama Love. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Armada Kencana Double Decker Sleeper dengan nomor lambung RVS 001. Sebelum Anda menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas dalam perjalanan, Pak Ari sebagai pengemudi 1, Pak Ari sebagai pengemudi 2, Mas Dani sebagai kru, dan saya Familia sebagai pramugari yang akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Kami informasikan bahwa armada ini dengan tujuan akhir kota Jepara yang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 8 jam dalam keadaan lalu lintas lancar. Adapun servis makan kali ini akan dilakukan di rumah makan Taman Sari kilometer 102 Subang. Kami akan membantu Anda dalam memesan makanan sesuai dengan kode voucher yang sudah tertera di voucher makan Anda. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, TV, audio video, port charger, selimut, bantal, dan toilet yang dapat Anda pergunakan selama dalam perjalanan. Saringan karet mahal harganya. Beli tiket pasti dibawa ke sana. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati perjalanan Anda.
Don Juan. Para penumpang yang terhormat, sesaat lagi armada bus akan memasuki pemberhentian di rumah makan Taman Sari kilometer 102 Subang. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Don Juan. Oke teman-teman, sekarang kita udah tiba di RM Taman Lestari, Taman Sari, rest area KM 102 Cipali. Tempat servis makannya Kencana dari arah barat di sini ya teman-teman. Kalau sebelumnya sempat di RM Rosalia Indah Subang, cuman udah lama banget pindah ke RM Taman Sari sini. Ini kita barengan sama PO Mulyo Indah, Jakarta Wonogiri. Barengan juga sama Gunung Harta yang dulunya di Singgalang Jaya juga pindah ke sini semua. Di sini kita juga barengan sama PO Sahala. Terus ada TVD, ini kalau nggak salah Aulia Reborn, rute Parung Jogja via lintas selatan. Ada Gunung Harta UHD, Jakarta Malang angkatan sore itu mesti. Terus Harapan Jaya juga servis makan di sini beberapa. Untuk PO TVD Mulyo Indah Kencana jadi satu di sebelah sini. Wah, Taman Sari sekarang udah berubah jadi lebih baik lagi nih. Dulu sempat banyak bis yang pergi beralih dari sini, cuman sekarang udah pada kembali. Kayak Gunung Harta, Harapan Jaya itu kan sebelumnya di Singgalang, sekarang kembali ke Taman Sari lagi dan benar-benar udah dievaluasi banyak nih. Dari mulai lauk ini makin beragam, ada pilihan soto sama bakso juga. Terus nasi ramasnya ini ayamnya potongannya gede, mie, tahu, sayur bebas ambil sepuasnya. Bonus buah dan pilihan minumnya ada yang pakai es. Nah, ini minumnya es teh, mantap banget. Dan seperti biasa tempat makan favorit kalau di Taman Sari ini di tepi jalan. Kita makan sambil liatin bis lewat. Wes, mantap nih. Nah, ini Don Juan yang tadi lari bareng. Kenceng banget larinya. Agra Swiss Kombi Pacitan, Jakarta. Oke, kita buka puasa dulu yang telat. Makan dulu teman-teman, selamat makan. Habis makan jangan lupa juga buat menunaikan kewajiban. Kita sholat dulu teman-teman. Kembali lagi ke bis. Yuk. Ini tambah lagi TVD-nya nih. Oke teman-teman, kita habis servis makan sekalian ngisi solar ini. Armada kita double decker Valentino barengan sama HR165 Lasting, artis rute Kuta Bumi Jombang angkatan sore. Ketemu lagi Haryanto sama Kencana yang sekarang direktur operasionalnya Mas Rian ex Haryanto. Lasting berangkat duluan, Jombang masih jauh teman-teman. Sampai
Tane iki namung dede tok nggih sing jalan. Sing bangilan mboten wonten ya. Oh, di fokus kayak yang Jeporan ya berarti. Okay. Ini kan usulannya. Dari Paris ya. Solarnya dicor berarti mas? Solarnya dicor. Sejak awal gitu. Bukan. Awal malah jatah. Awal gitu. Oh. Ya betul sih kalau mas bagus lah 87 RA. Thank you.
527. Aston Martin. Udah sampai tol Semarang, persiapan turun di terminal Terboyo Kaligawe. Hujan ini. Finish RSI Sultan Agung depan Terboyo. Yuk kita turun. Oke teman-teman, alhamdulillah finish Semarang. Ayo, suan mas. Jam 12, tengah malam. Bisnya lanjut ke arah Jepara, lewat Kudus. Ini alhamdulillah hujannya udah lumayan reda ya. Dan ini baru hujan sebentar, udah banjir. Oke, teman-teman, recommended banget armadanya. Kenceng. Tapi ampirannya cukup banyak, jadi nyampe sini tengah malam. Nah, kalau bis Muriaan standar tuh biasanya jam 11-an. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.